Selamat pagi. Gue pagi hari ini saya awali dari batas kota ya. Kembali sama bapak-bapak di Sabtu pagi. Gue mencari destinasi wisata di barat kota. Gak tahu ini akan kemana tujuannya. Ikuti terus gue Sabtu pagi hari ini. Terima kasih. Mencoba lintasan tanjakan di barat kota ya, sama bapak-bapak. Masa kalah rute torpedo? Nih, torpedo mania. Master torpedo ini. Ditutup ya, barang parkir. Tuh bapak-bapak baru nyampe. Bon, sing kanan sama sing kiri. Mayan. Ya. Tapi kecil gire di operasi.
Banten. Pak Yusel lo langsung enteng pancal lo. Telat ngoper ya. Telat ngoper ya. Halo. Terus. Ayo. Bapak-bapak mendorong sepeda. Akhirnya ya sampai ya dah. Enggak apa-apa. Wah, asik. Wah, pemandangannya cantik. Cantik ya pemandangannya ya. Oke, kita jalan jalan nih. Kuat-kuat. Pelan-pelan.
sangat menguras tenaga. Jadi ambil jalur selatan dari Pos Sarang melingkar ke utara ya. Dari sisi kiri Pos Sarang itu melingkar ke arah kanan. Selamat pagi. Salam sehat. Terus terus jos. Untuk yang sekian kalinya, saya sama bapak-bapak beristirahat ya. Karena ada yang keempat atau yang kelima ya. Dari rumah menuju jalan lingkar Gua Maria Pos Sarang ya, Gua Maria Pos Sarang. Jadi lewatnya lagi sana arah kiri itu lingkar ke sini, nanti tembusnya sebelah sana di sebelah kanannya Pos Sarang dari arah kiri ya. Lumayan menguras tenaga, padahal ini baru kira-kira antara 22 atau 25 kilo ya dari rumah sampai sini. Tapi karena medannya cukup menantang ya, menanjak terus, dan kita juga hampir nggak pernah melintas ke arah barat kota, dan ini kita wujudkan sama bapak-bapak yang sudah usianya melambat ke 60-75. Jadi guys, kami biar satu pagi bersama bapak-bapak yang sudah pernah memberi semangat bagi yang muda. Semangat ya. Jadi saya tampak Mbah Rin mencoba untuk mengayuh sepeda mendaki ke arah tanjakan Pos Sarang. Gimana, Barin? Oke. Yang tua. Oke. Yang tua-tua memberi semangat, yang muda. Oh, yang dari sana jauh. Nah, Bu Harto. Senior di kelompok bermain hari Sabtu. Dari jauh tampak Pak Harto, Haji dan Pak Wandi. Sesepuh penyemangat yang muda mesti ditambah dengan dorongan tapi bisa mencapai puncak dari jalur Pusat. Aduh, hiburannya. Oke, kita lanjut gue Sabtu pagi hari ini. Asik. Master Torpedo berada di depan menanjak di sisi barat dari jalur tanjakan Pos Sarang. Ini pemandangan di area jalur Pos Sarang ya, menjadikan jalur mania jalur para sepeda mania. Asik, dengan hijau-hijau. Thank you.
ada medium juga. Dan sekarang kita menemukan jalur yang lumayan bonus turunan. Itu di depan masih ada satu lagi tanjakan. Oke. Pun mantap. Di atas 70. Ya suap hitung dosa sakit muka mereka pun. Oke, galugalan nih. Ya, so para senior di usia senja di atas 70 tahun masih sanggup mengayuh sepeda di jalur berat Sarang. Tanjakan terakhir. Pak Jato senior, ini Mbak Rin. Ya, istirahat dulu. Langsung nekuk tajam. Hati-hati. Enak dah. Enak. Ya.
Dalam di Sanggrahan biasanya. Nah, ya, asik lah. Nah, nggih. Siapa? Lagi bangkit. Lo. Sakuto sudah sampai kota. Asik pemandangannya, asik juga rutenya. Foto-foto. Monggo. Foto sini. Oke. Senang menikmati pemandangan di dan tadi ranjaan, ini turunan di dengan sekitar Pos Sarang. Jadi kita melihat sana jalur yang sana ke sana dari sik pemandangannya malam hari. Mungkin akhir di sini ya, akhir di sini santai lihat pemandangan daerah sana. Awas. Selamat siang, dan gue kali ini saya akhiri sampai di sini bersama bapak-bapak di usia senja, penyemangat yang muda telah berhasil menanjak di jalur atas langit Pos Sarang. Salam santun, salam sehat, gue terus joy. Jangan nempel. Dari mana, Mas? Besuki, tepat. Pinari lu. Gabriel. Thank you.
bertiga. Bertiga. Tujuh. Oh. Tahu dari Makassar tadi. Oh. Kalau Bapak tinggal di mana? Mana? Kediri, Jamsaren. Oh, Jamsaren. Aku pesan. Coba. Ayo. Nah, tunggu teman-teman. Kita nak menempel teman-teman dari Jamsaren ya, yang barusan turun dari Besuki. Lumayan menguras nafas. Beliau pakai RB, saya pakai MTB. Asiknya.